agresif tapi prudent. Ini relevan dengan core values kita, kompeten dan juga kolaboratif. Nah, karena digital pasti bicaranya data, Pak. Kalau kalau nggak pakai data berarti bukan digital, yang namanya mungkin IT saja gitu ya. Saya bilang membuat perilaku bukan white white west, Bu, karena kita di timur. Kita white white east gitu ya. Betapa sulitnya kita menjaga supaya beras 4 tahun tapi masih layak makan. Itu perlu effort dan juga biaya yang tidak sedikit. Jadi misalnya ada transaksi yang aneh, itu teman-teman SBI dapat warning. Ini ada transaksi yang mencurigakan, kira-kira seperti itu. Saya lagi mau menanamkan di dalam mindset teman-teman Jasa Raharja bahwa kita nanti tidak, kami tidak akan pernah lagi menyebutkan undang-undang yang kami laksanakan, Pak. Dari 400 perusahaan yang kita analisa dan kita teliti, ada 40 perusahaan yang masuk dalam grand final. Dan alhamdulillah 28 peserta yang unggul sebagai penerima award GRC 2021. Ternyata perusahaan-perusahaan yang menang adalah perusahaan yang menyiapkan dirinya sejak 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu belum ada pandemi, 5 tahun yang lalu belum ada virus COVID-19. Melihat kembali seperti berdasarkan data dari BPS tahun 2020 ya, dari hasil riset saya di sini juga, kalau mengacu ke data BPS, bahwa 84,2% usaha mikro dan kecil mengalami penurunan pendapatan, dan dari usaha mikro kecil tadi 78,35 mengalami penurunan permintaan akibat COVID-19. Sedangkan untuk usaha menengah dan besar itu 82,29% mengalami penurunan pendapatan dan 80,24% mengalami penurunan permintaan akibat COVID-19. Jadi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang diberikan oleh Dewan Juri GRC dan Performance Excellence Award 2021 kepada kami sebagai Best Chairman in Banking Industries. Penghargaan ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang akan kami emban untuk semakin meningkatkan pengawasan kami terhadap pelaksanaan kepengurusan perseroan oleh direksi dan seluruh jajaran di Bank Mandiri demi menjaga sustainability kinerja bank dan mendorong peningkatan bisnis bank sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi secara nasional. Perubahan lingkungan strategis dunia saat ini diyakini semakin kompetitif dan dinamis. Kita dihadapkan pada berbagai ketidakpastian yang lebih besar dengan beragam tantangan maupun risiko ke depan yang kita tahu juga risiko yang mungkin tidak biasa. Di tengah pandemi COVID, kami mengapresiasi GRC and Performance Excellence Award 2021 yang diselenggarakan oleh Business News Indonesia. Terlebih acara ini merupakan kegiatan Corporate Rating Award tahunan yang menjadi tolok ukur baik buat BUMN, BUMD maupun swasta. Harapan kami proses ini akan continue diimplementasikan baik di kehidupan berorganisasi sebagai BUMN maupun di luar BUMN. Diamond. Yang pertama adalah penghargaan The Best GRC Overall for Corporate Governance and Performance 2021 kategori Digital and Wholesale Banking. Jatuh kepada Bank Mandiri.